titik 3 atas sebelah kanan ni, ni pergi ke bahagian setting. Okey, di sini anda tekan account. Okey, dah tekan account anda, yang paling penting di sini adalah anda setting di 2-step verification. Ha ni, 2-step verification. Fokuskan yang di line nombor 3 ni eh. Okey. Tekan bawah sekali and then anda masukkan pin code anda. Tekanlah. Apa-apa tekan semulalah. Ah, terulanglah. Ini saya contoh aje. So selepas anda tekan ni, dia akan double confirm anda punya pin code ni, which is selepas pada anda setting anda punya verification code ni, maka amatlah sukar dan tidak ada orang yang boleh hijack ataupun hack anda punya WhatsApp. Okey. So, melalui cara ini, scammer tidak akan dapat memperolehi dan memasuki WhatsApp anda atau mengambil alih WhatsApp anda. Baik, anda dah lihat bagaimana caranya untuk memastikan WhatsApp anda berada dalam keadaan selamat untuk tidak dihack atau dihijack oleh sesiapa saja. Buatlah cara seperti mana yang saya tunjukkan tadi. InsyaAllah anda akan selamat, WhatsApp anda tidak akan dihack oleh sesiapa pun. Okey, kongsi dan hebahkan perkongsian ini. Elakkan daripada menjadi mangsa. Berhati-hati ketika berurusan melalui panggilan telefon ataupun SMS.